Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan sebuah paket dari Shopee di Jember. Langsung saja kita buka paketnya. Ya, ini isi paketnya. Ini adalah controller buat sepeda listrik saya ya. Saya rencana mau ganti controllernya, tujuannya untuk upgrade speed ya, supaya speednya lebih kencang karena pakai controller bawaan dia speednya di limit di 43 km per jam kalau menurut tampilan di display yang ada di sepeda. Sepeda saya mereknya Off-Hero, tipenya Starrer Max. Ya, memang secara regulasi dibatasi 25 km per jam sih. Cuman ini mau saya upgrade supaya bisa lebih kencang lagi. Dalam paket ini ada kabelnya untuk kita sambungkan dari controller ke sepeda. Ini sudah saya request BNP ya untuk Off-Hero Starrer Max. BNP itu plug and play ya. Ini yang biru ini soket untuk USB nanti untuk programming fotolnya ya. Kemudian ini saya beli juga kabel USB untuk setting sendiri parameter fotolnya. Kalau misalnya ada yang kurang pas atau mau saya rubah-rubah lagi, saya tuning sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini masih ada kabel lagi, ini untuk hall sensor ya, kalau yang ini ya. Kemudian ini untuk yang lain juga. Kemudian ini ada soket. Kemudian ini unitnya. Tipenya, mereknya Votel, tipenya EM50 strip 4. Kelihatan nggak ya? Ini EM50 strip 4. Ini saya beli di Shopee. Nanti linknya saya tampilkan di deskripsi ya. Harganya Rp920.000 sudah termasuk kabel BNP-nya ya, sesuai dengan request permintaannya untuk sepeda listrik apa gitu. Harga segitu sudah termasuk sama kabelnya. Kemudian kalau untuk settingnya, saya minta disettingkan sekalian untuk sepeda listrik tipe Off-Hero Starrer Max. Saya minta ini speednya supaya bisa upgrade. Kemudian tombol ABS-nya nanti kita alihkan fungsinya untuk fungsi mundur ya, jalan mundur. Nah, kenapa saya pilih tipe yang ini? Karena yang EM50 strip 4 ini agak kecil ya barangnya, hampir sama dengan yang terpasang di sepeda listrik saya ya. Kalau pakai yang EM50 atau 50S itu barangnya agak lebih besar, sehingga ada yang bilang nggak muat, sehingga harus kita melubangi bagasinya. Jadi saya beli yang ukuran agak kecil ini, harapannya nanti bisa muat tanpa melubangi bagasi sepeda ya. Depannya ini sudah besi untuk pendinginan, cukup berat, dan ini sudah tahan air ya. Oke, mungkin itu dulu unboxingnya. Selanjutnya kita akan pasang di sepeda. Seperti apa step-stepnya, silahkan diikuti.